Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Mami Hani IJ. Semoga teman-teman sehat semua. Di video kali ini, saya akan membuat bolu susu dari susu Denkau. Bagaimana cara membuatnya? Gampang banget, let's start. Pertama-tama, siapkan 1 butir telur. Masukkan ke dalam wadah dan tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian dikocok sampai gulanya larut. Kemudian tambahkan 5 sendok makan terigu, diayak ya teman-teman, dan 1 saset susu Denkau putih. Tambahkan 1/2 sendok teh baking powder. Lalu kita aduk menggunakan whisk. Jika tidak ada, bisa menggunakan sendok biasa ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sachet kental manis putih. Boleh merek apa saja ya teman-teman. Tambahkan juga 1/4 sendok teh SP. Lalu diaduk lagi. Kemudian tambahkan 3 sendok makan air dan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian siapkan wadah ataupun loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng atau margarin. Dan tuang adonan ke dalam loyang. Saya memakai topping choco chips. Teman-teman bisa juga memakai topping meses atau apa saja sesuai selera ya. Kemudian kita kukus selama 20-25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Tes kematangan menggunakan lidi atau tusuk sate. Jika tidak ada yang menempel, artinya sudah matang. Lalu taruh di atas piring dan keluarkan dari loyang. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum.